Yo, what's up, man? Welcome back with me, Gaming. Pasti kalian kangen sama gue, guys. Ya, gue udah lama banget gak upload video nih, guys. Ya, gue lagi malas banget. Selamat datang lagi di game Chess Rush Indonesia. Oke, guys, ya. Jadi di video kali ini gue akan ngasih tahu kalian update terbaru dari game ini, guys, ya. Jadi bagi kalian yang belum download game ini, kalian wajib banget download, guys, ya. Karena gue jamin game ini bakal edik banget buat kalian. Gue aja nih main kayak seharian gitu loh, main game ini kayak gak ada bosennya gitu. Karena kombonya banyak banget di sini, guys. Dan ini nih, kalau menang ketagihan, kalah penasaran gitu. Ini yang bikin ngeselin di game, ya. Gak ngeselin banget sih. Ini game jatuhnya kayak have fun gitu lah, ya. Jadi kalau kalian kesel main MOBA, ya kan, emosi, tim kalian goblok, kalian main ini, guys. Kalian, karena ini tidak bergantung kepada tim gitu. Ini bergantung dengan skill kita masing-masing gitu. Santuy mainnya. Tidak memerlukan kecekatan tangan. Kalau kita main hero kan, kita harus apa ya? Harus cekat gitu loh. Harus timingnya, terus ya pokoknya harus cekat lah. Kalau main ini kan enggak, kita cuma milih-milih hero aja gitu, guys. Jadi santuy ini mainnya. Permainan otak ya, namanya juga catur, oke. Oke, guys, kita akan bacain patch-nya ya. Ini adalah patch tanggal 12 September. Di sini ada mode baru, yaitu casual mode, ya kan. Di sini ada Treasure Rider, ini ada di turbo mode nih, guys, ya. Tinggal diganti aja. Terus di casual, terus di sini nih Treasure Rider nih. Di sini kita lihat apa nih tulisannya nih. Di sini ada 30 lebih powerful item. Waduh, gila nih. Monster akan ngasih lucky dice every round. Wih. Jadi ini kayak item-item baru gitu, guys. Soalnya kan CS-nya itemnya masih dikit gitu. Mungkin ya, mungkin ini kayak bakal nanti bakal dimasukin ke rank ini item-item ini 30 lebih, coy. Itemnya banyak banget ini. Update selanjutnya ada Totem Face ini ya. Totem Face ini dihapus terus diganti sama yang namanya Hero Head Reaper. Kita lihat Hero Head Reaper itu kayak gimana, guys. Kita lihat. Ini dia ada di Goblin nih. Nah, ini dia nih, guys. Ini tadinya nih Mage nih. Mage Sock Rarer tadinya nih, guys, ya. Tadinya Sock Rarer tapi diganti. Bukan yang ini bego. Ini Head Reaper nih. Tadinya ini Sock Rarer gitu dia, guys. Jadi dia Goblin Sock Rarer tapi sekarang diganti jadi Assassin ya, guys, ya. Jadi Goblin Assassin dia mantep banget ini. Nanti di video ini kita akan mainin ini ya, Head Reaper ini kita akan lihat hero-nya ganas apa enggak, guys. Terus di sini desain hero interface-nya udah mulai berubah, guys, ya. Tadinya kalau kalian perhatiin tuh gambarnya nggak kayak gini, guys. Jadi kayak lebih kaku lah. Sekarang dibikin lebih elegan gitu, guys. Ini interface-nya nih kayak logo-logo ininya. Nanti juga di in-game bakal banyak perubahan, guys, ya, kayak warna-warnanya. Pokoknya lebih enak lah dilihatnya lah. Terus di update terbaru juga CS Rush menambahkan guild ini, guys, ya. Kalian lihat di lobby sebelah kanan ini ada guild. Waduh, ini mantep banget ini. Akhirnya ada guild juga, coy. Buset dah. Ini gue suka banget, guys, ya, ada mode guild ini. Karena kalau ada mode kayak gini, kita bakal tahu nanti tim-tim top global tuh siapa aja di sini. Kita lihat, guys, ya. Di sini ada tim Ava nomor 1. Dia langsung main, coy. Baru update kemarin dia poinnya udah, activity-nya udah segini gitu. Jadi menurut gue bagus banget ya, karena ada guild ini nanti bakalan ada yang namanya e-sport ya dari sini. Karena bakal tim pro tuh bakal menggabungkan kekuatan mereka, atau solo, turnamen solo juga bisa sebenarnya. Tapi kan turnamen guild juga mantep ya, 4-4 yang kemarin video sebelumnya kalau kalian ngikutin itu juga mainnya partai gitu, seru gitu 4-4. Di sini gue langsung bikin aja, guys, ya, guild, karena gue bener-bener penasaran banget di sini gitu kan. Gue juga pengen gitu naikin guild gue. Jadi kalian kalau mau gabung, kalian tulis aja nih, guys, ya. Kalian apalin nih nomor ya, 21 47 49 43 60, kalian apli aja ya. Nanti gue ACC nih, baru dua nih temen gue yang gabung nih. Cuman di game ini nanti kita nggak mabar ya, karena dia lagi kerja nih, si bocah kimak nih. Gue sebenernya pengen main guild gitu, cuman nih bocah masih pada kerja, guys. Ini ya kan, nama grupnya Tamu Dadakan. Yoi, nggak menang nggak udahan. Gue kalau main sama tim sama temen gue pasti menang mulu, guys. Santuy aja. Temen gue ternyata jago-jago main game gini ya. Karena game kayak gini tuh bener-bener mainnya pakai otak aja gitu loh. Nggak butuh kecekatan tangan gitu-gitu, guys. Terus di sini ada rank-nya, terus di sini ada reward-nya. Jadi nambahin gold ya. Jadi bener-bener benefit-nya banyak banget, guys, di guild ini ya. Tuh, dapat gold kalau nyelesain misi. Tuh. Jadi kalau kalian punya gold juga kalian bakal dapat, guys, ya. Per season tuh dapat reward 30.000 gold. Buset, mantep banget, coy. Di sini tiap minggu dapat 3.000. Ya enak lah kalau buat mabar daripada biasa kan, mending kalian bikin, guys, ya. Guild ini murah kok. Di sini gue kemarin beli berapa ya? Kalau nggak salah 300 ini guild ya. Terus gue belinya di sini nih. Di voucher nih. Anjing, kok Ian tolol. Pokoknya ini dan ini 70.000-an, 75.000 kalau nggak salah. Gue kemarin bikin aja langsung 75.000. Jadi ini kagak ada ruginya kalian kalau bikin guild ya, guys, ya. Jadi kalian bisa mabar terus sama teman kalian. Oke, update selanjutnya ada di odds adjustment. Ini kayak ini ya, kayak hoki-hokian kartunya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah level 9, pasukan kita udah 9 biji, jadi tuh legendary kartu itu bakal lebih jarang dapat, guys, ya. Lebih sering dapatnya tuh epic gitu, yang bintang 4, hero-hero yang bintang 4 lebih sering dapat.
Nah, terus update selanjutnya di sini ada Siren ya. Siren ini kayak di nerf gitu guys ya, karena HP-nya itu dari 8000 ke 6800, terus damage-nya juga dikurangin dan dia juga harganya dikurangin nih. Jadi dia dari kelas hero kelas 3 jadi kelas 2 hero-nya guys. Terus juga game UI-nya juga di-update lagi, mah dia biar lebih bagus guys ya. Ntar kita lihat sendiri aja kayak gimana. Terus di sini juga ada monster-monster baru, nanti kita lihat ya. Kalian pasti penasaran monster-monster barunya kayak gimana ini. Dan update selanjutnya juga kita bakal nambah yang namanya XP sama gold ya guys ya, kalau kita main sama tim. Makanya gue bilang tadi gold ini tuh nggak ada ruginya guys, karena kalian setiap main tuh kalian kayak dapat XP tambahan, dapat gold tambahan, jadi lebih cepat guys nyari duitnya. Terus juga nanti kalau misalnya kita ngekomboin, nanti misalnya assassin sama assassin tuh kayak ada tali-talinya gitu loh. Jadi kita nggak bingung assassin mana teman kita yang lagi ditaruh di bidak yang mana gitu guys. Jadi mantep banget sih ini, update-nya makin memudahkan para player ya. Terus season satunya di extend ke tanggal 16 Oktober guys ya. Waduh, gila-gila. Dan update terakhirnya ini adalah teman kita bisa nambah ya dari maksimalnya cepet ke 400. Bener-bener mantep banget ya, dimanjain kita sama Tencent Games guys ya. Oke, langsung aja tanpa ruasa basi kita menuju in game-nya. Let's go! Oke guys, kita sudah ada di in game-nya. Kita akan memain mode turbo guys ya, karena gue senang banget mode turbo karena cepat gitu kelarnya, dan kita darahnya cuma 60 terus dapat goldnya lebih banyak gitu. Ya terserah kalian sih, kalau kalian mau main klasik juga nggak apa-apa. Kalau klasik tuh lebih cenderung nyantai gitu. Kalau di sini kita harus mikir cepat guys ya. Di sini tantanganin di sini main turbo, oke. Tapi gue nggak tahu season depan gue mainnya turbo atau main klasik ya. Di sini langsung aja kita ambil ini dulu nih ya, warrior 2. Di sini ada cyborg gue ambil, tadi ada assassin gak gue ambil ya, karena memang gue ini nge-record kagak niat ini guys ya, kagak niat apa maksudnya ya, kagak niat buat bener-bener ngincer assassin, karena kalau kita ngincer assassin biasanya nggak dapet guys, biasanya langsung terpongkeng. Kita lihat. Oke, di sini ternyata gue ngambil assassin anjing. Nungguin dapat satu gold. Oke, jadi ini bagus juga ya buat di awal-awal kita ambil kalau bisa 4 hero, jadi buat biar lihat nanti kombonya apa. Oke. Kita dapat assassin 2 biji di sini, udah mantap. Nah, di sini assassin gue udah 2 nih, guys. Mantap ya. Jadi kalau di awal-awal kalian kayak gini aja, guys, ambil semua hero gitu. Jadi kita tahu nanti combo apa sih yang bakal bagus gitu kan. Sini kita lihat, kita pake 3 assassin ya. Di sini nanti kita bakal pake 6 assassin kayaknya. Soalnya udah ketahuan kita udah punya 2 soalnya di sini guys ya. Dan di sini tanknya entah siapapun lah yang bisa jadi tank. Pokoknya intinya 6 assassin, be. Bodo amat yang lain mau apa kek ya kan. Dan hanya sebenarnya assassin tuh enaknya kombonya sama elf guys ya. Karena nanti kita bakal punya namanya sword dancer. Nah, kalau sword dancer kita ada 3 elf, jadi tambah mis-misan gitu. Itu assassin paling GG tuh sword dancer tuh. Kalau bisa dibunuh dia 1 lawan 3 aja menang guys. Kita lihat di sini. Oke, dapat bintang 2. No, langsung dapat kita, guys. Langsung dapat kita goblinnya. Mantap jiwa, gokil. Langsung dapat 3. 3 assassin. Mantap. Tanknya 1 biji, yoi. Nah, ini kalau main assassin kayak gini, guys. Jadi kita naruhnya tuh jangan di depan gitu, biar dia nanti langsung ngilang, langsung ke belakang musuh gitu, guys. Ya, oke, mantap banget. Ini kita lihat nih, hero baru nih. Mantul apa enggak nih ya kan? Gokil, kita lihat goblin assassin ya kan, namanya siapa? Head Reaper tadi ya dia. Kita lihat, wih musuh juga pakai assassin, cok. Kita lihat set. Gila, assassin tuh burst damage guys ya, burst damage. Dan kalau gue lihat ya di top global, di top globalnya mode ini, mode turbo, gue lihat nomor satunya nih, nomor satunya gue lupa nickname-nya siapa. Dia tuh sering kan pakai combo 6 assassin, guys. Apakah emang 6 assassin tuh di turbo tuh GG banget gitu, udah nggak ada obat gitu. Dia kalau nggak pakai 6 assassin, pakai 6 human sama 6 shock rarer. Udah diantar itu aja di 2 tuh tuker-tuker tuh, gue bingung tuh. Makanya gue pengen ngikutin, sebenernya pengen ngikutin playstyle dia gitu. Jadi, biar menang terus gitu kan. Dia aja bisa menang terus gitu, cuman gue belum dapat selahnya di sini guys. Oke, gue dapat. Gue lagi di sini lagi nyari tanknya ya. Gue lagi di sini lagi nyari tank yang tipenya elf. Karena gue tahu nanti gue bakal punya elf tuh dari assassin 2 gitu. Dari sword dancer sama yang satu lagi guys. Oke, di sini kita lihat tuh. Di sini gue ambil 2 elf-nya, maksudnya gue ambil 2 druid, jadi biar apa ya, biar kita tuh kalau ngetengin enak gitu guys. Nah, kalian lihat kan, gue ambil lagi di sini, pokoknya serba assassin gue ambil guys. Di sini druid gue ambil 2, jadi biar apa ya, biar enak aja gitu sebenarnya buat ngambil nambah bintangnya, jadi cepet gitu. Cuma karena gue menang di sini, ya udah gue tungguin aja lah. Set, gue ambil bionic ninja, mantap. Mantap banget ya, assassin gue udah banyak di sini guys. Dikit lagi 6 biji assassin gue. Oke, di sini mantap banget.
Assassin gue udah 2, oke, Tengo udah 2, udah cukup lah ya. Jadi nanti ketika kita udah level 8, jadi 6 assassin pas gitu. 6 assassin sama 2 tank. Sebenarnya sih enaknya pakai gua pakai ini ya, pakai warlock ya. Warlock tuh buat life steal, cuman ya udahlah dapatnya kayak gini, masa kita mau milih-milih gitu kan. Yang disediain ini gitu. Yang ini tuh 2 biji ini tank buat masang badan doang ini sebenarnya dia. Dan ini gue, druid gue 1 nih buat pancingan doang. Jadi gue bisa cepet level 3 ya, yang itunya, yang tank yang di depannya tuh. Gitu guys, jadi nanti kita akan tunggu sword dancer kita yang sangat sulit didapatkan ini guys. Kalau udah dapet sword dancer udah enak banget nih kita nih. Jadi sebenarnya assassin tuh enak ya, dia bisa dikomboin sama apa aja. 6 assassin tuh sisanya bisa sama apa aja guys. Bisa sama druid, bisa druid elf ya tentunya ya. Kayak ini evergreen nih, dia ngetengin, elf bisa, terus dikombo sama beast bisa. Ya, kalau beast 6 ya. Kalau beast tuh beastnya 6, assassinnya 3. Cuma kalau misalnya assassin kalian 6, kalian enaknya bisa pakai warlock atau enggak komboin sama elf atau komboin sama Punisher. Sama Punisher tuh kombonya si ini Kelvin Gaming tuh. Cuman kita di sini enggak dapat Punisher-nya kan, udah ada 2 tank itu ya, kita nyari assassin-nya lah. Di sini gua fokus, gua udah punya berapa assassin tuh? 1 2 3 4 5. Udah 5 gue assassin gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 malah assassin gue coy. Udah 6 coy. Gue udah siap nih. Gue lagi nabung coy. Lihat ya duit gue 19 guys. Kalau mode turbo gini. Awal-awal menurut gue ya. Sepengalaman gue. Gue udah nyampe rank kuda nih. Naik turun gue kimak nih. Di rank turbo. Menurut gue sih. Untuk di awal-awal kita nggak boleh nabung guys. Apalagi darah kita tuh cepet banget habisnya. Kalau misal darah kita udah 40-30 gitu. Aduh udah. Gue saranin deh nabung deh. Nggak gue saranin deh nabung. Dan di sini ya tuh gue ambil lagi druid, jadi biar ke trigger ya druid gue nanti, lumayan kan buat ngetengin. Oke, kartunya nggak ada yang bagus, jadi gue naikin aja level gue jadi ke level 6. Mantap, 2 level lagi aja nih langsung assassin gue full guys. Di sini gue sayang druid gue nih. Oke mantap, di sini dapet lumayan nih, bisa ngetengin nih dia nih elf. Gue senengnya kalau pakai elf tuh dia bisa ngeteng guys. Maksudnya bukan yang ngeteng ya, maksudnya nanti bisa dikomboin sama ini, sama sword dancer. Soalnya sword dancer itu kan elf dia tipenya. Jadi biar mis-misan sword dancer kita, guys. Itu tujuan gua. Makanya gua di sini senang banget ya kalau ada yang ngetank itu evergreen gitu. Ya di sini gua udah punya 2 evergreen sama yang itu tuh yang bisa munculin anak buahnya bunga tuh, gua enggak tahu namanya siapa, pokoknya dia elf juga lah. Mantep lah. Cuma nih masalahnya kagak dapet ini kita. Ntar kita dapetnya di late game, kalian lihat guys. Ya, kita nanti bakalan full assassin nih. Mantap jiwa ini. Ini combo kalau kalian sering main di apa namanya, sering main di turbo, kalian pakai combo ini mantep banget sih guys. Kalau kalian dapat assassin banyak, kalian langsung jadi 6 lah assassin kalian lah. Oke, nggak ada yang mantep di sini. Kita habisin duitnya, satu lagi. Oke, dapat evergreen. Nanggung. Buih, Lilith gue level 2, dapat 1. Ini nggak bisa sih dia ya. Oke, Bionic Ninja gua satu lagi nih, udah level 3 nih gua. Kayak gue dapat dapat itu lagi ya, satu ya di situ apa namanya tuh, dapat goblin satu warlock. Jadi kali aja nanti gue udah punya 10 hero kan ya kan, jadi kan kita maksimal 10 nih hero kita, yang 6 nih udah pasti dipakai buat assassin, masih ada 4 slot nih guys, yang duanya kemungkinan tank nih kayak evergreen sama yang robot ini ya, evergreen sama robot. Nah yang duanya lagi bisa warlock kalau nyampe late game gitu. Kita lihat aja di sini. Kita masih nabungnya darah kita soalnya masih full guys. Jadi konsepnya gitu sih ya, kalau misalnya main turbo darah kita full tuh kita nabung aja sebenarnya mah. Cuma kalau sudah mulai kalah waktunya kita belanja habis-habisan guys. Jadi kita di sini jangan kebanyakan nabung lah. Beda sama mode klasik ya, kalau mode klasik tuh emang nabung aja gitu. Santai gitu mainnya dia. Soalnya rondenya banyak dia. Kalau di sini lu kalau kebanyakan nabung ya kan nanti akhirnya lu bingung sendiri. Gude. Ribet sendiri akhirnya. Oke, di sini gue assassin udah 5. Satu lagi assassin gue guys. Satu lagi. Gue tunggu sampai next round nih kayaknya nih ya. Oke, mantap. Dapat siren situ. Di sini gue mau ngambil demon ya. Sebenarnya cuman udah full gitu loh. Di gue udah full gitu. Gue bingung mau ngelepas yang mana. Sebenernya harusnya yang ini sih, yang warlock sih. Cuman gue terlalu apa ya. Salahnya di sini gue terlalu mikirin combo warlock gitu. Sedangkan assassin gue aja belum full. Harusnya fokus aja dulu assassinnya 6 gitu kan, biar enak ngebantainya, baru mikirin warlock kek, mau mikirin tank kek, naikin level gitu kan.
di sini salah nih, gue sayang di sini sama hero ini gue, warlock gue. Soalnya gue pengen dua goblin gitu, jadi cepet gitu loh attack speednya. Jadi diuntungkan ya buat orang yang seneng combo assassin nih. Jadi di sini assassin warlock udah enak banget gitu, pakai dua goblinnya udah cepet gitu attack speednya. Jadi itu sih yang gue harapin guys. Oke di sini, oke evergreen gue naik. Kita masukin dulu naga kita. Ini nih ada trik juga ya begitu ya, masukin. Masukin ke papan dulu, baru kita masukin lagi. Oke, evergreen gue dikit lagi. Bintang 3 guys, mantep ya. Jadi dia fokusnya buat badanin doang di sini. Oke, kita tunggu satu ronde lagi. Nah, kalau lawan monster kayak gini, duit kalian ada 26 kayak gue atau banyak lah gitu lah. Santai aja guys, jangan dihabisin duitnya. Kita lock gak nih? Nah, lihat ya, gue bingung gitu. Mau buang apa? Oke. Kita ambil ya assassin, ternyata di situ gua relakan, biarin dah evergreen gua apa namanya sementara dulu gua buang dulu kan yang bunga tadi, sebenarnya buat ke trigger doang dia. Mantap. Mantap jiwa di sini gua upgrade ya guys ya, assassin gua jadi 6 ya. Kalau kartunya bagus ya gua ambil, kalau enggak ya oke, bionic ninja gua dikit lagi coy. Ayo upgrade upgrade. Cet 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 8, kita udah bintang 8, masukin dah. Nama assassin kita punya. Spread. Wow, gitu guys. Mantap jiwa tuh. Nah, ini gue bingung nih buang yang mana ya. Kayaknya sih yang goblin, yang warlock-warlock juga. Goblin warlock yang gue buang nih. Tuh. Demi bionic ninja gue biar level 3 guys. Jadi di sini enak juga ya. Enaknya kayak... Maksudnya bukan enak. Maksudnya ngebingungin gitu. Antara kita mau nambah hero apa mau naikin ke bintang 3. Oke kita fokus aja dah, bionic ninja gue dikit lagi level 3 nih. Biar gak menemenuhin ini, biar gak menemenuhin bench. Tuh lihat guys, assassin gue udah sakit banget coy. 6 biji gak tuh. Tapi terpongkeng ya di sini kita ya. Terpongkeng ternyata kita di sini. Nanti nih kita lawannya dia nih, susah nih. Si Ogi nih. Ogi apa siapa gitu, pokoknya kombonya sama-sama assassin susah coy. Dia lebih jadi assassin nih, lebih dimanjain. Oke, jadi juga ninja gue. Set, kita kocok lagi, kali aja dapet kan ninjanya. Ternyata si Ren dapetnya bintang 2, Venom kita juga bintang 2. Kita kocok lagi terus. Kocok lagi terus. Ternyata nggak ada yang dapet ya, gue males buang-buang duit. Oke, bionic ninja gue level 3. Mantep. Oke, gue udah punya 2 warlock nih, aman nih. Dan bakal nanti salah satu bakal gue ganti guys ya di sini. Kayak gue ganti demi Sword Hunter gue. Cuma gue belum dapet Sword Hunter nih. Yang assassin level 4 itu tuh. Sword Dancer, Sword Hunter anjay, salah ngomong gua. Sword Dancer gua belum dapet, itu assassin kesayangan gua tuh, Sword Dancer. Seneng banget gua berkali-kali gua diselamatin sama dia. Dia 1 lawan 2, 1 lawan 3 menang coy. Apalagi combo elf lu tuh ada 6 atau ada 3 aja cukup dah. Itu dia satu ngilang-ngilangan kan, asal assassinnya 3 ya. Assassinnya 3 atau 6, elfnya 3 atau 6 sama Sword Dancer. Aduh itu, mantep banget sumpah anjir. Bisa lah, lu 4 besar mah bisa itu anjir. Gak bakal kurang coy ini lu. Oke, stinger gue dapet, mantap. Ah, baru stinger satu lagi guys. Nama assassin. Di sini gue masukin dulu ya, apa namanya nih. Si goblinnya gue masukin dulu karena dia levelnya kalau gak salah level 2 ya. Hero level 2 ya. Hero kelas 2 dia maksudnya, hero kelas 2. Kalau di, itu kan dia hero kelas 3 tuh dia. Apa stinger hero kelas 3 apa kelas 4? Kalau nggak salah kelas 4, tadi gue lupa lah pokoknya lah. Gitulah. Ternyata sama formasi dia ya, dia pakai 3 tank, sisanya assassin buat ngacak-ngacak. Kita lihat darah kita sih masih cenderung membahayakan di sini ya, 37 coy darah kita coy. Udah setengahnya ini. Di sini kita meleng dikit ya, nabung-nabung dikit ya bisa kalah tiba-tiba guys. Ngeselin emang kalau mode turbo itu. Jadi kita benar-benar harus mikir cepet di sini guys, nggak kayak klasik lah. Kalau klasik lebih nyantai mainnya. Oke, kalah gue karena hero gue masih cupu-cupu ya, belum ada bintang 2 di sini. Oke, guru-guru gue ada, mantap. Itu nggak gue ambil tadi assassin, bodat banget. Nah, ini gue bingung nih, buang yang mana? Udah ini aja lah. Venom gue ada 2, mantap. Evergreen gue. Tuh evergreen gue tuh. Gue bingung tuh buang yang mana tuh. Gue bingung nih, gue bener-bener pengen jadi evergreen ini guys. Ya, kebuang combo ini gue, warlock gue. Gue terlalu fokus sama combo warlock sih, tadi salah sih.
Kita lihat di sini perangnya apakah kita bisa memenangkan match ini di ronde 14 ini lawan Aulia Ayu. Nah, ini bisa kalian lihat ya, udah apa namanya, tampilannya udah beda banget, guys. Yang sebelah kirinya, terus yang atasnya biasanya tuh ada apa namanya, ngalangin gitu, sekarang udah nggak ada ya kan, lebih simpel lah. Lebih enak sih ini, apa, kelihatannya lebih, desainnya lebih enak aja gitu lah di mata. Desainnya lebih enak aja di mata, guys. Oke, di sini kita lawan Minotaur, ini juga monster baru ya, yang dari tadi gue lupa komen, Sword Dancer. Udah kita buang aja di situ lah, udahlah, persetan lah combo warlock kan. Hero gue masih 8 biji. Gue masih fokus sama hero gue nih. Yang mana nih yang gue buang nih ya? Gue bingung nih. Yang mana yang gue buang nih? Udahlah, santai aja lah. Guru-guru gue pengen gue aja anuin ke Evergreen. Cuman apakah ke assassin aja gitu kan? Buat naikin cuma santai lah. Matiin aja dulu nih Minotaur-nya nih. Minotaur-nya kocak coy tuh. Nyerangnya cepet banget. Udah gendut nyerangnya. Cepet banget. Giblek dah itu anjir. Monster apa itu? Oke, nanti item-item kita kasih ke ini semua ya, ke apa namanya? Ke situ semua tuh, ya kan, Sword Dancer kita. Oke. Mantap jiwa, jadi Evergreen kita. Set. Set, set. Udah nggak menuh-menuhin dia. Oke, jadi juga. Mantap jiwa. Kita masukin dulu sementara. Oke, mantap. Elf kita belum jadi, guys. Elf kita belum jadi. Di sini dari tadi gue apa namanya, warlock gue ambil-ambilan, habis itu gue jual lagi, kimak banget ya kan. Kita lihat si Konanya dulu nanti lawannya gimana. Kita habisin dulu duit kita, nanggung nih. Kita punya 4, yang mana yang kita buang? Si Ren kita udah bintang 4 di sini. Oke. Di sini gue akan fokus jadiin ke level 3 ya, hero-heronya ya, ke bintang 3 maksudnya. Oke. Di sini udah 30 darah kita, dan kita sudah membunuh satu orang tuh, si MTY. Welcome back to lobby, MTY. Darah kita sama-sama nih, udah nih. Sama-sama setengah darah kita ya, guys ya. Oke, si rank kita. Mantep banget nih. 3 lagi si rank kita jadi level 3 nih, jadi bintang 3. Oke, Yon. Oke, mantap. Aduh, siren kita dikit lagi jadi nih, guys ya. Satu lagi siren, gue tambahin guru-guru. Udah jadi, bintang 3 coy. Siren gue mantep nih. Kita udah bisa nabung sebenarnya. Cuman di sini gue, ya gitulah, gue ngikutin insting gue aja lah. Kalau misalnya gue kocoknya lagi bagus, gue kocok terus sampai habis duit gue. Bego banget ya, gue ngocok terus. Ya kalau misalnya kartunya lagi dari awal udah apa, sudah gue saatnya nabung. Kayak gitu-gitu aja sih. Gue masih gak tahu timingnya loh, antara nabung sama ini, sama apa namanya, sama ngocok-ngocok biar cepat level 3 hero-nya ya kan. Sama-sama ngebingungin gitu. Cuman kita lihat di sini. Di musuhnya tuh ada Sword Dancer kalau nggak salah nih ya. Sama-sama assassin kita, coy. Oke, Yogi Lover darahnya tinggal 13. Aulia Ayu dikit lagi tiwas ya. Kita masih di 2 besar darah kita, guys ya. Gue bingung, coy, antara nabung apa gimana gitu kan. Oke, Stinger kita mantap. Nah, kalau begini nih, gue tuh ketagihan, coy. Gue pengen ngocok terus gitu. Sampai habis kan, akhirnya duit gue sia-sia. Nah, ini kejelekan gue di sini nih. Gue selalu takut darah gue tuh, takut kalau udah, apa ya, kalau misalnya udah sekarat gitu, gampang banget mati, guys. Jadi di sini gue mempertahankan darah gue dengan mengorbankan duit gue di sini. Gara-gara gue nyari ini nih. Apa tuh? Namanya tuh siren. Gue nyari siren biar level 3, kimak. Kagak dapet dapet, coy. Cuman is okay lah, Bionic Ninja kita udah oke di sini. Ini assassin juga sebenarnya apa ya, kalau on Socrera antara bisa counter atau tidak gitu. Oke, darah kita habis di sini tinggal 20. Sialan nih si Viswa nih ya, dia pakai combo mage. Ngeselin nih, semoga dia mati, guys. Oke, guru-guru kita naik level 2. Mantap. Oke, mantap. Guru-guru kita naik level 2. Spread. Ya udah jual itu. Kita kocok dulu kali aja dapet apa namanya nih ya, siren. Ternyata nggak dapet. Gua sabarin aja guru-guru gua, di sini gua masih nahan duit. Gold gua masih apa, darah gua masih 20. Apakah gua akan naikin di sini? Gua juga lupa. Oke. Musuhnya di sini ada combo ini ya, combo apa namanya,
Dia sok rare sama apa namanya tuh sama kuda. Cuman kalau kudanya banyak sih mendingan pakai warlock ya. Jadi biar ada lifesteal gitu kudanya. Sok rare-nya nanggung 5-3 gitu. Makanya yang gue pelajari dari top global tuh dia nggak nanggung gitu guys ya. Kalau udah pakai sok rare 6 gitu sikat gitu. Biar sakit sekalian kudanya dikit aja nggak usah banyak-banyak. Jadi sini kita save dulu dari kita lah. Guru-guru tuh gue bingung gitu mau naikin yang ini apa yang ini gitu kan, yang Venom apa yang tapi yang ini udah ada satu gitu, kayaknya yang Venom sih yang gue naikin ya, soalnya Venom ini sama yang itu tuh sama yang kecoa gitu kan, itu sama-sama ini ya Beast gitu, jadi dia ada combo, ada combo Beast-nya lah. Kita di sini nabung aja dulu guys, tidak berhasil kita pakai combo Goblin ya. Karena di sini main turbo gitu kan. Gua ngikutin top 1 global aja, dia seringannya make combo assassin sama sok rare ya kan. Ya udah gua ikutin aja lah. Bodoh amat gitu mau menang mau kalah. Kira di sini kita udah masuk 3 besar guys ya. Udah naik rank kita gitu. Jadi gitu, cuman jangan dipaksain sih. Kalau misalnya kalian gak dapat assassin sih jangan dipaksain. Oke. Fix. Fix si Rengo level 3. Naga kita juga harusnya level 3 di sini guys. Gua naikin. Cuman gua masih ngebet sama ini loh. Sword Dancer gua nggak jadi-jadi dari tadi Sword Dancer gua. Oke, Stinger gua jadi level 2, mantap. Aduh, mantap banget coy ini coy. Ini kita tinggal naikin ini aja nih. Apa namanya? Level aja gitu. Jadi assassin kita masukin semua gitu. Jadi 8 biji assassin kita di sini nanti. Soalnya biar apa? Biar ini Sword Dancer kita masuk gitu. Sword Dancer kita kan elf. Terus sama yang itu tuh ada tuh assassin satu cewek juga elf juga gitu. Jadi mis-misan gitu, jadi ya gitulah nanggung gitu kan, mau jadiin combo warlock juga. Warlock gua dari tadi gua beli, abis itu gua jual lagi, gua beli, gua jual lagi. Oke, darah kita tinggal 10 di sini guys. Kimak. Oke, guru-guru kita udah jadi. Oke, mantap. Lihat assassin gua 8 biji guys ya. Jadi di sini kita nggak bakalan make combo warlock. Kita fullin aja assassinnya 8 biji. Cuman itu kita buang dulu demon. Gue bingung soalnya mau buang yang mana gitu kan. Oke, demon kita relakan dulu guys ya. Kita simpen dulu. Itu kita nabung biar apa nih? Biar kita bisa naikin ke level 10. Duit kita tabung. Wih, musuhnya juga banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coy. Oh enggak, dia satu mage tuh. Nimbrung. Wah, langsung mati magenya belum ngeluarin skill. Langsung mati dia magenya, dia mampus. Lu makan tuh sok rare tuh. Gua assassin semua, bos. Gua juga sebenarnya harap-harap cemas ya di sini, kalau gua kalah ya udahlah, kalah gua di sini. Enggak ada cara lain selain nyimpen duit gitu biar assassin kita masuk nih 2 biji nih. Sayang-sayang udah level 2. Udah bintang 2 level kita. Biar assassin kita 8 gitu full ya kan, mantap kan? Oke, nabung lagi 1. Si Ogi darahnya sudah habis. Dan gua takut mati di sini, darah gua 10, jadi gua naikin level aja lah. Wow, gila ya ini, gue bener-bener apa ya di sini ya, nekat lah bisa dibilang ya, nekat ya. Naikin ke 40 lama, duit gue tinggal 9 gitu kan, jadi ya udah, itunya aja gue masukin lah, cyborgnya lah, buat apa tank satu aja, selebihnya udah kita habisin semuanya, kita lihat ya. Saat bingung coy, lu kalau lihat assassin ngewar tuh bingung tuh lihat. Magenya belum sempat ngeluarin skill udah mati semua. Assassin gue 8 biji, coy. Tank gue juga kuat karena di sini elf. Gue senang sama Evergreen gitu, guys. Dia tank elf, jadi musuh nyerang dia mis-misan gitu kan. Ditambah dengan assassin kita yang punya dari ada 2 tuh tambahan dari Sword Dancer sama yang cewek itu undead 1. Udah jadi 3 elf kita. Mantap jiwa. Mantap jiwa, mantap jiwa. Ternyata kita tadi masih bisa berhasil ya melaju ke ronde selanjutnya. Stinger kita ambil. Aduh, di sini kita mau combo warlock di sini guys, cuma nggak jadi-jadi di sini ya. Warlock Nebula tuh gue bingung tuh. Yang mana gitu kan yang gue ambil gitu. Oke. Okay. Eh, combo goblinnya gue hapus. Dari sini gue pakai si itu aja tuh. Si siapa? Yang bisa ngeheal sama Nebula. Nebula tuh damage-nya sakit, guys. Soalnya gue gimana ya, kalau sama warlock tuh... Oh iya, gue lihat dari top global, dia kalau pakai combo nama assassin selalu ada 2 warlock. Entah kenapa, dia selalu pakai itu. Tapi selalu menang, juara 1. Mungkin karena
Jadi assassin kita ada lifestyle-nya gitu loh guys. Jadi kalau mukul tuh darahnya nggak bisa habis gitu. Nambah lagi gitu sih menurut gue. Jadi di sini gue preparein aja. Oke, kilat. Mantap. Ternyata gila ya. Tipis kering coy. Gila. Kita lihat di sini musuhnya nih apa nih makainya nih. Apakah kita memerlukan combo apa namanya nih? Combo warlock apakah tidak? Guru-guru gue ambil. Jadi warlock nih buat simpenan aja sih kalau misalnya dibutuhkan. Dua assassin gue tinggal gue taro gitu. Satu assassin gue. Ya, dua assassin udah bisa digantiin sama dua warlock ini. Soalnya udah 9 hero gue. Cuman gue mau lihat dulu musuh tuh gimana tipikalnya gitu. Oh, musuhnya assassin juga. Kalau assassin juga ya kita bantai sama assassin juga menurut gue di sini guys ya. Darah dia juga tinggal satu gitu. Mudah-mudahan kita menang di sini. Soalnya kalau gue masukin si ini gue, warlock gue, yang ada dia beban doang. Mati gitu langsung. Langsung mati gitu. Jadi langsung di sini sword dancer kita pakein pedang-pedang ya kan. Mantap. Pedang-pedang kita pakein. Di sini lawan kita assassin, jadi ya udahlah. Kita buang-buangin aja lah. Ini udah level 3 nih, dikit lagi nih. Kita buang-buangin. Nah, kan di sini karena musuhnya assassin jadi gua nggak make ini, guys. Gua nggak make combo apa namanya tuh, nggak pakai combo warlock di sini. Nah, di sini Lilith gue nih, aduh, gue nyari Lilith kagak dapet coy, sampai habis duit gue, kan kagak dapet Lilith gue. Ya udahlah, darah dia juga tinggal satu kan, ya udah telat. Oke, itu gue jual, ini gue ambil. Kita lihat guys, pertarungan assassin sama assassin ya, siapakah yang akan menang? Dia bego pakai sakaraka, ngapain gitu kan? Udah banyakin aja kalau assassin lawan assassin mah, tinggal banyak-banyakan siapa yang menang gitu. Bionic ninja gue coy, lihat tuh level berapa. Oke, akhirnya kita menang di sini guys. Mantap jiwa, 8 assassin 3 elf. Combo yang kalian bisa ikutin guys ya. Bisa banget kalian ikutin. Ini buat nge-support si ini kita ya. Sword dancer kita sebenarnya combo ini. Elf itu. Kalau mau pakai warlock sih buat lifesteal ya sebenarnya. Ya tergantung si Kona dapatnya apalah. Ini karena dapatnya ini aja elf, jadi gue pakainya elf. Oke, rider, mantap. Di sini gue udah level kuda di sini, guys. Wah, mantap jiwa nggak tuh ya kan? Gila. Oke guys, itu aja video gue kali ini. Jangan lupa ya kalian download gamenya. Ini gamenya kecil buat HP kalian. Yang HP kentang juga masih bisa main kayak gini ya. Karena ini ya catur gitu loh. Santuy mainnya. Main-mainan santuy. Tapi santuy-santuy. Gue main ini tuh kayak bisa seharian gitu loh main game gini. Karena bener-bener seru banget gitu loh. Gue penasaran gitu. Pengen nyoba combo ini, combo itu. Jadi kalian download deh. Nggak bakal nyesel. Percaya sama gue, lu download gak bakal nyesel. Oke guys, itu aja video gue kali ini ya. Kalau kalian terhibur nontonnya, jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan kemana-mana, tongkrong itu di channel gue. Karena gue bakal upload video-video menarik buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, motherfucker.